berjumpa dengan orang-orang baikmu. Kita lihat kali ini Rp200.000 umpan melambung dari Bos Endung, tentunya setara bagian dari tuku kesebelasan JWEC yang memberikan realitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Dan selalu pada umur, banyak rezeki, penuh berkah, lancar jaya tentunya Bos Endung dalam pertandingan sore. Susul dua kertas berwarna merah Rp200.000 dari Bapak Haji Saibu dari Sukanegara, Kecamatan Cikua, pemilik manja dari Haji Saibu yang juga memberikan realitas Rp200.000 dalam pertandingan sore hari ini. Dan selalu pada umur, banyak rezeki, penuh berkah, dan disusul umpan semur daging, umpan badai, kertas berwarna biru. Kita hitung, satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan biru, sepuluh biru. Luar biasa, ada berapa bunyi tangga? 1,5 juta. Dari siapa? Dari Bapak Haji itu, tentunya pada kesempatan selari. Wow, luar biasa bunyi tangga. Kita lihat selari ini, saya selalu tanya untuk banyak rezeki penuh berkah dan tidak setara. Bapak Haji Indo dan dua putra Banteng Jaya yang memberikan realitas Rp1,5 juta dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Mari saudara menentang dan saudara pendengar, mari kita kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Persebura untuk menyaksikan pertandingan di babak kedua. Kesebelasan dari JWEC, mereka berada di samping kanan. Depan tubuh kehormatan Sandra Tengku, kesempatan Haji JWEC, mereka berada di samping kiri. Depan tubuh kehormatan dalam pertandingan sore hari ini, sempat tendangan sudah dilakukan, umpan ratan dia bola pemain Gerot, masih Gerot lepaskan sebuah tendang berbahaya, tidak jadi bahaya, bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang Aditya Harlan dari Tengku, kesebelasan JWEC tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Pemenang sore hari ini ditunggu lawan dari Tengku, kesebelasan Samudra FC dari Baros Pandeglang di putaran babak 8 besar. Terakhir nanti di grupo tertinggal setara, sebuah tendangan melambung bulat udara, keperhatikan setara tertinggal 2-0, kita harapkan tidak menurunkan mental bertanding, semangat bermain para pemain Tengku, kesebelasan Haji Saibun. Salah satu tim pendatang, tim debutan baru yang datang dari Sukanegara, Kecamatan Cikua, tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan sudah dilakukan, perebutan bola terjadi. Ketika saudara menonton, arahkan dia bola pemain Yogi Rahadian, tentunya setara mantan pemain Tunggal Ece dan juga Tatang Putra. Bola komunikasi pertandingan kapten kesebelasan Reni Siregar, mantan kapten dari Persiba Balikpapan dan juga para memperkuat Tunggal Ece, tentunya setara. Selamat datang dan selamat sore, tentunya Bapak Firman Maulana, tentunya setara anggota Dewan Tertinggi 2024-2029, didampingi langsung Bapak Rohim, tentunya ASN dan Mustika Kecamatan Pagedangan, dan juga ada Bang Zalik, tentunya ASN dan Mustika Kecamatan Pagedangan, yang berserta hadir menyaksikan pertandingan sehari di Kungkan sebuah tendangan. Harapkan bola ke tengah, hentikan dia belah Hari Habrian, gelandang terpengalaman India Hari Habrian, pemain yang bekerja dengan panggilan nama Haji Ali Alahya, nomor punggung 6, 4, 2, 3, rakan dia bola pemain Hari Habrian, umpan terobosan, patahkan bola pemain belakang nomor punggung 2 tadi, tertidur separah, bola pula meninggalkan arena pertandingan, membuatkan sebuah tendangan sepak pojok peluang langsung memiliki Tengku, kesempatan dari itu tertidak dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan sepak pojok peluang masa buka dimanfaatkan para pemain dari Tengku, kesempatan kesebelasan dari JWEC. Kita hentikan dan kita tunggu, tentunya setara melepaskan sebuah tendangan, hentikan bola lewat pemain belakang Tengku, kesebelasan dari Haji JWEC, lepaskan umpan ratan dia bola pemain Michael, kembali masuk Michael, umpan ratan dia bola pemain lawan tubuh 7, tentunya satu pemain baru daun, umpan terobosan rumah tubuh, pengawalan ketat lakukan Ibadiah, terjatuh jalan bukan sebab pelanggaran berbahaya, tidak dari bahaya, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Ketantikan saudara mantan dan saudara pendengar, ketantikan dan kita tunggu kali ini. Sebuah tendangan sudah dilakukan lewat Jajang Mulyana, tentunya setara lepaskan sebuah tendangan, angkat umpan melambung, bola keluar dan bapak wasit pergantian pemain dari tim kesebelasan Haji Saibul, ditarik keluar pemain Gedot nomor punggung 14, masuk pemain Villa dengan nomor punggung 3. Terima kasih, cukup luar biasa pertandingan sore hari ini.
dipimpin langsung oleh Bapak Wasit Sigit didampingi dua asisten wasit. Asisten wasit satu Bapak Amurkan, asisten wasit dua Bapak Ali Bashari, tentunya setara tiga wasit senior yang menjadi penghadi dalam pertandingan terhari. Dikirimkan sebuah tendang umpan rata lewat pemain Nusa Kalong, tentunya setara pelanggaran terjadi membuatkan tendangan bebas bagi tentu kesebasan Haji Sebulese. Tentunya adalah pertandingan terhari, dia berjumpa muka tertinggal 2-0. Saya melihat masih ada harapan bagi para pemain produk lokal dan tentu kesebasan Haji Sebulese itu bisa mengejar kata tenggelam di lantai setelah hari ini Bung Tamurias. Selain harapan dari teman-teman juga banyak peluang yang dibeliki pasukan tim Kubo Ajay Saiful memasuki babak yang kedua, tercatat lewat seorang pemain Michael Ultraman pada kesempatan setelah hari ini dari mendapatkan sebuah peluang. Namun terlihat arah bolanya masih menyambung dari sekiru penjaga kawang Aditya Arlan, dan ini nampaknya memang patut keberuntungan yang masih memayungi pasukan tim Kubo ke sebelasan dari SD dan pertandingan terakhir Bung Tamurias. Terima kasih Bung Tamurias, cukup menarik, cukup entertainment kepada radang Bapak Insinyur Yoyo Sutra Yogi ASL Mustika Kecamatan Pagedangan. Juga hari menyaksikan pertandingan terakhir ini, nampaknya bila dia membuatkan lambaran kendaraan luar biasa, tentunya ada Daniel Romeo. Dan juga kita lihat terakhir ini keluarga besar dari Kecamatan Cikupa, Cisoka, Cikerasa, dan juga dari Citeraya Kecamatan Panon. Dan juga hari menyaksikan pertandingan terakhir ini, kontrol bila dilakukan pemain nomor punggung 8 lewat Tadak Ucong tadi, umpan ratan bola ke kiri, tingkatan arah bola pemain Kadar, kembali masih Kadar lakukan pergerakan, masih kadar melibu bola, masih kadar berbahaya, bola tuan meninggalkan arena pertandingan. Bola membuatkan tendangan sepak pojok kompetisi SPK yang pertama di musim tahun 2024, dan juga disaksikan langsung oleh Bos Heri Pigo, tentunya setara manajer yang memiliki royalitas totalitas yang sangat luar biasa. Bos Heri Pigo juga hadir tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini, kompetisi yang juga didukung oleh Bapak Haji Muhammad Nasir Rasid, bakal calon Bupati Tangerang 2024-2029, kompetisi yang juga didukung oleh manajer U19 Persela Indonesia, tentunya setara mantan Bupati Tangerang Bapak Ahmad Iskandar, tentunya setara berbahaya. 9 kepala tindakan telah badan dilakukan memberikan bola terjadi ketantikan selera belantan, lepaskan tendangan angkat umpan melambu berebutan bola terjadi ketantikan setara, lepaskan sebat tendangan arahkan tadi ketantikan garudu, kirimkan sebat tendangan angkat umpan melambu berebutan bola terjadi gagal mencoba datang lewat busa umpan rakan Hari Hafrian, kembali masih Hari lakukan tegara, masih Hari dengan cepat berbahaya, masih Hari Hafrian angkat umpan melambu bahkan sendulan kepala pemain salib nomor punggung 2 tentunya setara mantan pemain Liga 2 Singapura, tentunya setara diluputkan sebagai pemain peringkat ketiga, sebagai pemain termahal tentunya dalam pertandingan sehari di super tendangan sudah dilakukan setara bertumpah ruah, tentunya penonton hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini masih dalam pandangan mata Bapak Haji Atom, pengusaha sedia pemilik dari CP Sanidaya yang datang dari Kecamatan Cikuba, tentunya setara juga ada Bapak Rohosong dan juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan, sini berganti melakukan takana umpan ratan di bola, pemain Michael melempar belakang kiri kami bertumbuh, masih Michael lambat sebuah kontrol bola lakukan Michael, ya bunyi pembuka kita mati bukan tanpa peluang, ada peluang memiliki para penaju satu ketenangan yang kurang mereka memiliki di laga sore hari ini. Bunyi pembuka yang terus kami berbicara tentang bola, ketenangan yang perlu dimiliki oleh para pegawai tim Kubu kesebelasan Haji Saiful ketika mereka mendapatkan peluang memasuki area final Kubu, area pertahanan dari tim Kubu kesebelasan Jero FC pertandingan sore. Namun juga ini nampaknya merupakan peranan kedisiplinan para pemain di belakang dari Jero FC yang juga terus mengawal pergerakan para pegawai tim Kubu. Jero Saiful berbicara tentang bola. Terima kasih Bu Jero Pamungkas, cukup menarik, cukup entertainment teman berada. Selamat datang dan selamat sore kepada Bos Bibing kita lihat, salah satu manajer yang memiliki mata juara yang datang dari Kadipunda dari Kecamatan Cikuba, tentunya setara yang terus berhadir menyaksikan pertandingan didampingi langsung tentunya Pak Okemdek, tentunya setara legenda hidup sepak bola dari Bangga Gajah Tunggal, tentunya dalam pertandingan sore hari ini kita tukar saudara datang lapak bola keluar kali ini dalam bola, tentunya setara pertandingan sore hari ini bertepat dengan pertandingan partai final antara Osar X Rati Persita menghadapi Osara NZ di perhelatan turnamen kompetisi trofeo tentunya di Serenggini Kecamatan Cisauk, tentunya setara Bapak Lurah Haji Age sedang memperkuat tim Osar A2NZ AMD di Serenggini Kecamatan Cisauk menghadapi Osar Suratin Persita di partai final, tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Kungkel sebab tentara umpan terkebelakang membuka ruang arahkan dia bola setro kanan tadi, tentunya setara berebutan bola terjadi ketatikan saudara menonton apa terjadi ketatikan setara hadapi bola lepaskan sebab tendangan berebutan bola terjadi datang mencoba satu pemain nomor
Tunggu 13 detik lewat ke Yamin Tosin ke Sotara. Kembali mencoba lewat Otavio Dutra tadi. Lepaskan cepat tendangan. Angkat susah melambung 9 ke bawah. Melambung bola udara tentunya Sotara. Apa yang terjadi? Play-on bukan sebab pelanggaran. Ketika seorang nasa menggeram kesakitan tentunya kepala bagian kiri. Ali Al-Ahya dari tungku kesebasan dari ini. Menggeram kesakitan Mahfuka melanjutkan seorang pertandingan Ali Al-Ahya. Pemain yang lama memperkuat pendeka Desa Dari. Tersita Tangerang tentunya Sotara. Tidak jadi bahaya. Kejadian mata cukup matang dilakukan pencerah gawang Aditya Harlan tentunya Sotara. Berhenti sementara pertandingan di babak yang kedua tentunya Sotara. Ketiga saudara penonton. Tentukan seluruh penonton membuka melanjutkan seluruh pertandingan Aldi Alaya. Pemain yang cukup lama memperkuat pendekar Cesa Dani. Persita Tangerang dan sempat dipinjamkan bersama tim kesebelasan Persija Jakarta tentunya Sotara. Tentukan kali ini pemain yang akan memperkuat perpanjangan kontrak bersama tim Persera Lamongan tentunya Sotara. Tentukan seluruh penonton penjaga gawang Aditya Harlan. Pemain yang juga lama memperkuat tim Barito Putra bagi arah pelatih kepala Rahmat Darmawan. Dan terakhir memperkuat pendekar Cesa Dani Persita di IBRI Liga 1 tentunya Sotara. Ini dia Aditya Harlan yang pernah tampil bersama Andri Tani di lapangan sepak bola Ciputra Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan. Kita kembali ke lapangan angkat tumpang melambung. Selamat sore tentunya Bapak RW Bule dari Desa Kado Kecamatan Curug. Dan juga hadir menyaksikan pertandingan sehari di Kungkan Sebatang Jalan Umpan Rakan Tiap Bola. Satu pemain nomor tunggu 21 lewat Toh Alfon tentunya Sotara. Rakan belakang kiri menata ulang sah. Rakan mencoba Kador masih kalah. Kawalan tetap lakukan pemain belakang Betisku kesebasan Gereza. 9 kepala bola tua dan bapak wasit pergantian pemain Betisku kesebasan Gereza dari Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Otavio Dutra ditarik keluar. Face out masuk pemain Ramadan Saputra dalam nomor punggung 14. Ya bunyi panggungas rotasi pergantian. Kita lihat Otavio Dutra ditarik keluar dari tungku kesebelasan dari Gereza masuk pemain Ramadan Saputra. Pemain dari Persebaya Surabaya kita lihat Otavio Dutra ditarik keluar masuk sementara Ramadan Saputra timbro dari Ayam Sapi perkumpulan para pemain-pemain Liga Indonesia. Ramadan juga pernah memperkuat tim Matapura, pernah memperkuat tim Persiwomena Persita dan juga pernah memperkuat Seragam United dan juga pernah memperkuat Persela Lamongan tentunya Saputra menggunakan jersey nomor punggung 14 menyala tentunya Ramadan Saputra di pertandingan saudara. Ya bunyi panggungan apakah masuknya Ramadan Saputra sebuah pasir pergantian tepat dilakukan manajer yaitu klub kesasar kesempatan Gereza di pertandingan kesempatan Saya merupakan bagian taktik strategi pasukan tim Kubu Jaya ketika mereka unggul 2-0 dan pertandingan terakhir ini menurut gue menarik keluar Olivia Dutra dan sementara pasukan pemain Ramadan Saputra untuk menjaga kedalaman di area pertahanan tentunya untuk mengamankan posisi kemenangan 2-0 pada kesempatan saya rasa ini tidak akan menjadikan sebuah masalah bahkan akan menambah ketenangan untuk akan kembali ke pertahanan di lini pertahanan di belakang dari tim Kubu kesebelasan dari jarak MC. Kita tahu betul Ramadan Saputra memiliki segudang pengalaman lama di kompetisi Liga Indonesia berjalan pada terima kasih bulan tamu cukup menarik cukup entertainment untuk terlana kompetisi yang juga didukung langsung keluarga besar Abdesi kecamatan Pegedangan para kepala desa pala lurah tentunya Sotara masih dalam pandangan mata di mana tentunya bos Heri Figur dalam pertandingan sehari ini pemilik manajer Figur Insi yang hadir menyaksikan pertandingan sehari ini cepat tengah ke dalam penjaga gawang berambut waters tentunya Sotara dengan segudang pengalaman Aditya Harlan lepaskan sebab tendangan angkat tumpang melambung arahkan dia bola setelah kanan bola kurang meninggalkan arena pertandingan tentunya Sotara sangat luar biasa tentunya turnamen kompetisi tahun ini di lapangan sepak bola Persipura kedatangan para pemain-pemain top Liga Indonesia baik Liga 1 maupun Liga 2 tentunya Sotara OSP Cup yang pertama di musim tahun 2024 juga pimpinan ketua umum kompetisi Bapak Jaro Amit Sumata didampingi ketua harian kompetisi Bapak Marsal sekretaris kompetisi Anwar Ramang didukung langsung tentunya ketua OSP Bapak Haji Empat Sajarah Hukum tentunya pertandingan sore hari bahkan sejen jadi Abar tentunya Sotara sudah tendangan sudah dilakukan angkat umpan melewat rakan dia bola pemain pengganti Pila masih Pila melindungi bola masih Pila umpan melewat salah pengertian tentunya Sotara luar bola meninggalkan arena pertandingan membuatkan lampara ke dalam mengucapkan terima kasih tentunya
fotografer Tangerang Raya Bung Andri fotografer, dan juga ada rekan-rekan konten YouTube, ada TV Bayar Banten, dan juga ada channel Air TV, dan juga kita lihat sudah ada Bos Kendi tentunya Fikro Channel Salam Jempol yang sudah mengabadikan momen pertandingan sore hari. Sebuah tendangan keras dilakukan lewat pemain Hendri BP tentunya Sapara, boleh membentuk yang gawang tentunya Sapara. Umpan terbuka akan jadinya Tira, masih Tira lakukan segera, masih Tira angkat umpan berbahaya. Berbahaya! Tidak jadi bahaya. Ya, ini mulai gerakan penampilan para pemacu kesebelasan dari Haji Saiful. Tertinggal 2-0 luar biasa, tidak menurunkan mata pertanding. Semua bermati mereka di laga sore hari ini Bung Pamungkas. Mulai tampil terbuka bicara Pamungkas, mulai membuka celah, mulai membuka gaya permainan yang ingin head ke pelatih pertandingan. Saya mulai membantu membongkar pertahanan, berarti pun mereka belum mampu menciptakan gol, namun paling tidak mereka mampu menebar ancaman ke daerah pertahanan di kubu Jarum FC. Dan pertandingan babak kedua ini Bung Pamungkas. Terima kasih Bung Pamungkas, cukup menarik, cukup entertainment kepada mereka. Kita tiga saudara Batang dan saudara Bregar kedudukan 2-0 masih memimpin sementara tunggu kesebelasan dari FC. Dan kami ucapkan terima kasih umpan transfer dalam dominan transfer dengan angka 200.000 rupiah umpan transfer dari Bung Edwin Perdana tentunya separa ketua TPMP politikus senior tentunya memberikan umpan transfer 200.000 rupiah tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Dia selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah tentunya Bung Edwin Perdana yang memberikan realitas umpan transfer 200.000 rupiah tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kembali ke lapangan saudara Batang dan saudara Bregar. Ketaktikan kali ini terus melakukan perlawanan para pemain bertutup. Wow, akbar. Mulai nyasar tentunya Sotara. Terbaca mengenakan ke menyum membentur kamera dari rekan-rekan konten YouTube yang hadir. Tentunya dalam pertandingan sehari dikirimkan sebab tendangan angka tumpan melabu. Bung Taufik Hidayat ketua Karang Taruna dari Desa Cicantra Kecamatan Pagedangan, dan juga ada Bang Saiful Iwan Esos tentunya Sotara ketua Kentei Kecamatan Pagedangan yang masih setia menyaksikan pertandingan di kesempatan sore, dan juga Bapak Lurah Haji Santu Gunadi Harja tentunya Sotara orang nomor satu dari Desa Kedusiru ketua Koka di Kecamatan Pagedangan yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Bahkan keluarga besar portal dari Batu Jajar yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kini ketendangan patahkan bola pemain belakang lewat Gusti Rusdiawan tentunya Sotara mantan pemain dari Persiwa Balikpapan. Bola keluar meninggalkan arena pertandingan, membuatkan tendangan ke dalam. Tak kalah menarik pertandingan sore hari ini disaksikan langsung rekan-rekan wartawan dari koran ternama tentang Tangerang Express tentunya Sotara yang terus serta mengabadikan momen penampilan 27 kesebelasan dalam pertandingan sore hari ini. Rukan sudah menata ulang serangan tindakan arah bola umpan melewati tentunya Sotara, arahkan dia bola angkat umpan melaku Gusti dan Ramadan Saputra, bola tepat dalam pengawalan penjaga gawang Aditya Harlan dari tungku kesebelasan dari FC. Baik saudara menonton dan saudara pendengar, untuk melengkapi serangan langsung di babak kedua akan dilaporkan langsung rekan saya Bung Ujung Pamungkas, dan inilah laporan. Silakan Bung Pamungkas. Ya, baik, terima kasih Bung Ujung Chandra Tambunan. Dan kembali saudara pendengar, saudara penonton, para pemain kedudukan sementara masih 2-0 pemimpin pasukan tim kubu Jero MC dan pertandingan sore hari ini. Sementara sudah ada pilot Aldi Al-Aya berikan ke belakang dari Aldi Rufasa saudara dorongkan lewat perang pemain Ari Afrian. Sementara kembali Ari Afrian membahkan kembali para penggawa tim kubu Jero satu kali ini berikan pemain Alfian, tapi juga membahkan dan terlihatkan Rufasa saudara ulang sentuhan dalam kesimbangan Aldi Al-Aya tentunya pada kesempatan sore hari ini. Pemain yang cukup lama membela pemberikan kesadaran Rufasa saudara sementara kembali pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan sebuah tendangan bebas. Hanafi kembali mencoba menyalin kali ini. Hanafi dah mula akan lakukan sebuah tendangan apakah saudara. Berujung ke belakang masih menjamin. Hanafi dah mula akan lakukan sebuah tendangan. Mencoba lepaskan sebuah tendangan. Melebar kerusuk kanan penjaga gawang. Jenis tersedia pertandingan saja masihkan tendangan. Kedalam tersedia dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan sebuah saudara. Sementara terlihat kali ini. Hanafi penjaga gawang Zainus Kapasso saudara. Sementara juga kita dari tim kubu Haji Saiful. Sementara kembali di pertandingan di kesempatan kali ini. Mencoba hasil yang datang dari kawasan Sukanagara tersebut Kapasso saudara. Sementara punya kembali kali ini Sultan Raden Arya tersebut Kapasso melintas Kapasso saudara. Sementara punya Sultan dari sementara Bapak Haji Indo tentunya pemilik dua putra Pantan Jaya. Yang sementara kembali pada tinggi pasukan dari MC Arya Brian. Rupan terbosan Arya Laya. Masih Aldi bermain. Aldi Laya Kapasso saudara.
Sementara kembali dan bertanding di kesempatan sore hari ini. Bapak yang masih memperpanjang kontrak bersama tim Persela Lamongan di kompetisi Liga 2 tentunya kembali pada pertandingan di kesempatan sore hari ini. Lepaskan atau mencoba penjaga gawang, arahkan kembali ke lini tengah, mencoba kembali kirimkan pegawai jadi buru dan mencoba mampu gagalkan penjamin. Datang kembali sekarang para penggawa tim kubu kesebelasan dari Haji Saibo. Kembali Musa, masih Musa, umpan terobosan Andre Bebet. Musa lepaskan sebuah tendangan dari Musa. Sementara kembali mampu dihambat dalam serang pemain Dion. Lagi-lagi kembali memastikan lemparan ke dalam tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan saudara-saudara, Benjamin karena kesakitan tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara jangan dilewatkan pertandingan besok sore lepas saudara mempertemukan tim Monaco pada pertandingan besok sore akan berhadapan dengan tim Aperense pada pertandingan besok sore lepas saudara. Sementara kembali tentunya pasukan Samsul Arif dan kawan-kawan tentunya dari Monaco pada pertandingan besok sore lepas tapi teragang akan berhadapan dengan tim kubu Aper tentunya pada pertandingan besok sore. Dan lewatkan perang bintang kembangkan terjadi pada pertandingan besok sore tentunya di putaran ketiga hari pertama tentunya pada pertandingan besok sore. Kembali ke lapangan kita lanjutkan saudara. Ya benturan terjadi tim medis. Ya benturan yang tidak disengaja lepas saudara terjadi dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Lain aja bos, lain. Ya kembali kepada para petugas parkir juga kembali ke demo untuk kembali berkonsentrasi di pintu keluar karena mulai banyak kendaraan yang mulai meninggalkan stadion Persipura. Kepada para petugas parkir agar kembali berkonsentrasi di pintu keluar. Ya terima kasih. Ya kembali lepas saudara-saudara terlihat benturan yang tidak terjadi ataupun yang tidak sengaja terjadi dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara lepas saudara-saudara Alba pertandingan lewat referee pertandingan cukup berlama. Sementara kembali di kesempatan selari lepas saudara. Kita lanjutkan sementara terlihat Bapak Lura Dodi Munanto masih berada langsung di stadion Persipura pada kesempatan selari ini. Orang nomor satu dari Sendang Wutan nampak jatuh saudara dan juga bos Alex Mantovani dalam pertandingan di kesempatan kali ini. Sementara dari di seri tiga rasa tentunya pada selain lepas saudara. Terlihat kembali kita lantikan sebuah rambola mentahkan lewat Ramadan Saputra. Bahkan terlihat nampak saudara pendengar, saudara penonton para bola bandia Bapak Haji Akom juga masih berada langsung di stadion Persipura pada kesempatan sore hari ini. Sementara terlihat Bapak Susan Agustin mulai meninggalkan stadion Persipura. Kita lantikan saudara-saudara Anda. Sementara kembali terlepas sebuah kontribuan sebuah Gusti Rusdiawan. Kita lanjutkan Gusti Rusdiawan, ex-penggawa dari Persiba. Dari Persiba Balikpapan lepas saudara. Sementara kembali melebar liar dari keluar arena pertandingan. Sementara kembali pasukan sebarang-barang ke dalam tentunya pasukan tergubuh kesebelasan Ayo Saipul tentunya pertandingan selalu. Itulah sementara lepas kami teraga Gusti Rusdiawan. Sementara pemainnya juga sempat memperkuat Persela Lamongan bahkan masih terikat kontrak bersama Persela Seru lepas saudara. Kita lanjutkan Gusti Rusdiawan dan pertandingan sore ini. Sedangkan Bebas, sementara tidak pertandingan yang juga masih disaksikan keluarga besar PLT. Baik PLT Tangerang maupun PLT Bogor, rasa saudara dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Kita lanjutkan sebuah tendangan Bebas. Hadapi kembali para penggawa tim kubu Haji Saibol. Mencoba mundur jauh ke belakang kali ini. Kita lanjutkan sementara Amit Cimeng. Lepaskan sebuah tendangan mencoba berbahaya. Ramalan Saputra. Mampu pegawai Ramadan Saputra lepaskan sebuah tendangan kirimkan angkat pertahanan dari Aldi mentahkan lewat sebulan pertahanan dari kubu kesebelasan dari sementara lepaskan dari Haji Saibu. Kita lanjutkan sebuah pergerakan terus dilakukan lewat terang pemain dari Daus rekan kembali Daus gagalkan kembali dua terjadi pelanggaran sementara terlihat lepaskan saudara hasilkan sebuah tendangan bebas pelanggaran dilakukan lewat terang pemain Salib. Hasilkan tendangan bebas yang cuma dihadapi lewat serang pemain dari Gusti. Masih Gusti Rusdiawan lepas saudara. Kita nantikan Gusti Rusdiawan kali ini. Pemainnya masih teringat kontrak bersama Persela Seru lepas saudara. Kita nantikan kembali arahkan Gusti. Mencoba terjadi kena berbahaya. Aditya Harwan. Betul tenang kali lepas kami teragang. Penjaga gawang
yang mengawali karir bersama tim Tangerang Wolves di Liga Primer Indonesia lepas dari terayang. Sementara kita juga sudah penerobosan Musa terperangkap oleh Tasikan tendangan bebas. Sementara terlihat pada kesempatan terakhir ini, Bapak Haji Akram Nafak Kapi Teraga, pemilik dari Sese Sadi Jaya, yang masih terus dikawal tentunya Nafak Kapi Teraga, putra-putra tercinta tentunya pada kesempatan terakhir ini. Kita lakukan sementara Nafak Kapi Teraga, arahkan dia pula, angkat lompati, perlukan sementara mencoba Jaja Mulyana, kuasai kembali, kita lakukan Michael Unterhalen, untuk gunaan dari Haji Saidin Nafak Kapi Teraga, sementara kembali Michael, arahkan ke belakang sendiri untuk mencoba jauh sendiri buruk Alia Lahya, Hari Abrian, masih Hari Abrian apakah sedaran sementara kembali mampu dimentahkan lewat surat pemain Dendi kali ini mencoba Dede Agustian, arahkan kembali mencoba ke sektor sekiri membuka ruang, lepaskan sebuah tekanan Randy Siregar, arahkan kembali apakah sedaran, masih Randy Siregar kali ini, pemain yang memiliki segudang pengalaman di kompetisi di Indonesia mantan kapten dari Persiba Balikpapan serangan balik, kita lakukan arahkan Daud, mencoba kembali kita lakukan ke sedara, dikawal Arya Lahya, lerongkan kembali kali ini terputus lewat serang pemain ini pertahanan Imanias melebar ke sayap kanan, mencoba Remy Siregar kali lepas saudara-saudara. Impro daya sakit, Henry Bepe lepaskan sebuah tendangan, Henry Bepe, Musa, Musa berbahaya. Kali ini tendangan Musa, mampu digagalkan bebas pertahanan. Kita lakukan saudara-saudara, sebentar mencoba dorongkan teman kali ini. Penguasaan bola terus dilakukan pasukan tim kubu kesempatan Haji Saiful. Wow, nyaris saja saudara-saudara. Terjadi berkomunikasi di daerah pertahanan. Hasilkan semua tendangan seluruh kali ini. Hasilkan tim kubu kesebelasan. Jauh NC di rusuh kanan. Sementara kembali dan pertandingan di kesempatan terakhir. Pasukan dari tim Haji Endo Davini, Raden Arya. Dan juga Pasundu maupun Haji Bodong pada kesempatan selari ini. Sementara terlihat nampak saudara Siregar. Saudara penonton para pertandingan. Kita nantikan kembali kali ini mencoba. Hadapi, lepaskan sebuah tendangan kali ini, lepaskan Henry Fali, bentakkan dalam pertahanan kubu kesebelasan Haji Saiful, serangan balik lepas saudara, kita lantikan kembali dalam pertandingan di kesempatan sehari ini, mencoba terus menekan, arahkan terima saja, sementara mencoba lewat sisi sekiri, datang kembali sekarang, Daus, pasukan kubu kesebelasan dari Haji Saiful, sementara besok sore, dan lewatkan pertandingan besok sore di Monaco, pada pertandingan besok kita akan berhadapan dengan tim Avar pada pertandingan besok sore. Kita nantikan Randy Siregar mengawal ketat pergerakan pemain di sektor sekiri lepaskan saudara. Sementara terlihat hampir tidak ada celah para pegawai tim kubu Haji Saiful untuk menekan dalam pertahanan. Pasukan tim kubu dari MC dan pertandingan di kesempatan selain juga hadir ke Arlan lepaskan saudara. Pemain yang cukup lama membela Barito Putra, saat ini merupakan pegawai Persita Tangerang, mengawali kali bersama tim Tangerang Wolves di Liga Primer Indonesia. Kita nantikan kembali kali ini untuk saudara pendengar, saudara penonton para bola padian. Tendangan bebas yang cuma dia kasih kali ini. Kita nantikan Aditya Arlan, angkat long passing dari Arlan. Sementara mentahkan lewat mata rantai pertahanan kuasa Yogi Radian. Mencoba kembali Yogi, mentahkan Tiba Dias, berikan Aldia Lahya ke sektor sekiri salib, Aldia Lahya, salah pengertian kuasa kembali mencoba, masih salib. Langkah rangka terjadi lepas saudara-saudara. Terlihat kembali masukkan sebuah tendangan bebas tentunya dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Sementara tidak terlepas terdengar, saudara penonton para bola padian. Alia Lahya berikan kembali sementara Musa, namun kembali mampu ditentakan Randy Siregar kembali kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, saudara penonton para bola padian. Lagaran kap terjadi sehingga masukkan semua tendangan bebas dan sementara kami ucapkan terima kasih. Kiriman semua loyalitas tepat satu teraga, dua bungkus telur puyuh, satu karung keripik singkong tentunya pada kesempatan kali dari tenagan keliling Bang Budi tentunya pada kesempatan terakhir ini. Kami ucapkan terima kasih atas semua loyalitas yang diberikan Bang Budi tentunya pedagang tahu keliling dan selalu pada umur bola rezeki penuh berkat dagangan laris tentunya pada kesempatan terakhir ini. Lancar jaya, wow! Kita nantikan semua tendangan. Hadapi Remy Siregar, arahkan Hari Abrian, Musa, kembali mampu dikunci, Hari Abrian berbahaya! Oh, melambung kali ini. Sebentar aja pastikan semua tendangan kenalan lepas saudara. Kita lantikan sebentar mencoba. Kirus kali ini, arahkan dari mencoba Michael.
bahkan Ramadan Saputra Kariru berikan Ramadan pemain salib namun dia mampu dikuasai para pegawai di kubu kesebelasan. Sementara kembali Ayu Saiful arahkan kembali lepaskan saudara kita nantikan sementara lepaskan sebuah tendaga membuka ruang pada luar luar keluar pertandingan sehingga pastikan kembali lemparan ke dalam tertiga dalam pertandingan terhari ini. Kembali para petugas parkir ya kembali agar terus berkonsentrasi di pintu keluar karena berlalu banyak kendaraan yang meninggalkan stadion Persipura pada kesempatan terhari. Sementara pilihan lepas tadi terhaga terus memberikan instruksi agen Rehan dari Ajo Saiful tentunya pada kesempatan sore ini. Sementara pilihan lepas tadi terhaga pada kesempatan sore hari ini pilihan lepas tadi terhaga agen Rehan agen yang cukup khusus mantarkan tim Ajo Saiful meraih gelar juara di Stadion Ciputra di Jantrang ada beberapa bulan yang lalu lepas tadi terhaga. Sementara kembali pada sore hari ini agen Rehan menangani tim kesempatan Ajo Saiful. Kita lakukan kembali ke tengah, arahkan kembali para penggawa di kubu kesebelasan Ajo Saiful. Umum terobosan, daus, masih daus. Kita lakukan saudara-saudara, mencoba mencerahkan daus, arahkan lepaskan berbahaya. Masya Allah. Bukan tanpa peluang tentunya pada kesempatan terakhir ini. Membelecah ke pertamburan, Anda bisa melihat peluang dengan peluang ini berikut pasukan di kubu kesebelasan Ajo Saiful. Namun terlihat. Terlihat cukup sulit nampaknya mereka mengkonversi peluang yang dimiliki pada kesempatan senari ini ketika memasuki area penalti pada pertandingan senari ini. Terlihat nampak saudara-saudara penonton para bola mania. Terlihat nampaknya kembali pada kesempatan senari ini. Mungkin saja ada kolektor mata uang yang satu hari memiliki komentar lain dalam pertandingan senari ini. Terlihat nampaknya saudara-saudara hadapi kembali mencoba daus. Berikan kembali arahkan ke belakang. Kita lakukan sementara mencoba Gusti Awan Kerini arahkan ke sektor sekarang membuka ruang lewat terang pemain di depan ada mencoba dia lapangan sekarang lepas ke final sementara kembali melebar dari kedua lapang pertandingan lemparan ke dalam lakukan soda Michael gagal kembali hilang sentuhan lepas ke saudara Michael Brown sementara kembali masukkan lemparan ke dalam arahkan kembali ke jantung pertahanan terus menekan Gusti Kerini kita nantikan. Ya, tampaknya pertama dengan kesempatan yang pertandingan menulis panjang pertandingan berakhir 2-0 bagi keunggulan tunggu kesebelasan sementara jerung dalam pertandingan di kesempatan senari ini mengucapkan terima kasih warga besar Ajo Saiful tentunya pada kesempatan senari ini Bunda Yanti dan juga tentunya seluruh manajemen dari tim kubu Ajo Saiful, Ejen Rehan yang tentunya pada kesempatan saya terima kasih atas kehadiran di Stadion Persipura pada kesempatan sore ini dan tentunya perjalanan tim kubu kesebelasan Ajo Saiful harus terhenti di putaran kedua pada kesempatan sore ini. Kemucapan selamat datang bagi tim kubu kesebelasan Garo FC dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Selamat datang seluruh para pemain official team, manajer tim ketiga Haji Embu dan juga tentunya Sultan Raden Nogul Arya tentunya pada kesempatan kali ini Bapendong dan juga Haji Bodong sementara pada kesempatan sore ini sementara dan juga tentunya Bung Laki Gomez pada kesempatan sore ini Hezan Mas Agung Rusyadi dari Rans Nusantara.